Hari ini kedatangan saya ingin bahagia seandainya sebagai warga negara bisa melihat ijazah asli. Tapi seandainya saya pulang dari tempat persidangan ini, saya tidak pernah melihat ijazah asli, saya akan menyesal dan saya akan malu di mata bangsa dan di mata dunia internasional, di mana ada seorang pemimpin negara tidak mempunyai ijazah asli atau bahkan memalsukan ijazah di saat melakukan pendaftaran-pendaftaran di dalam pemilihan-pemilihan yang telah berhasil dilakukan. Pak Jokowi, tolong perintahkan kepada Mendiknas atau Kepala Dikti atau Rektor UGM untuk memperlihatkan ijazah asli di depan media televisi supaya rakyat Indonesia semua bisa meliput berserta media lainnya. Dan tolong rektor, pasti harus ada universitas sebesar UGM, yaitu agenda wisuda pada tahun kelulusan tersebut, tahun Pak Jokowi lulus tahun 85. Semua fakultas biasanya satu album, tidak mungkin tidak ada dan tidak mungkin hilang, ada di almarsip atau rekan-rekannya pasti punya, saya aja masih punya, swasta apalagi negeri. Insya Allah seandainya Presiden Republik Indonesia Saudara Jokowi dalam hal ini bermasalah dengan ijazah, insya Allah pada sidang nantinya bisa membuktikan ijazah aslinya agar tidak membuat kegaduhan. Justru kegaduhan itu berkepanjangan akibat tidak pernah dibuktikannya ijazah yang diharapkan. Padut 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 gamut sekarang. Omong sembarang. Di televisi, di koran-koran, di dalam radio, di atas mimbar. Mut manggut 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 seperti ba.